Tara Arianti ialah model cantik yang juga news anchor nan rupawan. Merasakan sehari menjadi pendekar seperti di film Kung Fu. Halo, apa kabar semuanya? Saya Sarah Arianti, selamat datang di CNN Indonesia Tech News, tempat berita terbaru seputar sains, seni, hobi, dan tentunya teknologi. Selain informasi tadi, Tech News juga punya beberapa informasi menarik, diantaranya Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur ini sukses membudidayakan kangkung daun lebar. Bukan untuk diambil daunnya dan juga dikonsumsi, tapi untuk diambil bijinya sebagai bahan baku pembuatan kosmetik. Tidak hanya petani di Bojonegoro yang menanam kangkung ya, beserta sejumlah sayur lainnya juga dilakukan oleh artis Prilly Latuconsina. Dia menanam di kebun rumahnya. Memiliki berbagai macam manfaat untuk tubuh. Namun apakah Anda pernah mendengar soal madu yang tidak boleh dipanaskan? Ada pula isu madu dapat menyebabkan diabetes jika dikonsumsi tepat. Kira-kira ini fakta atau mitos ya? Berikut informasinya untuk Anda. Telah meluncurkan jam tangan pintar terbarunya. Jam tangan tersebut diklaim sebagai smartwatch pertama yang menggunakan sistem operasi. Selanjutnya, Samsung menggandeng Google dalam meluncurkan jam tangan pintar terbarunya. Jam pintar tersebut ini diklaim sebagai smartwatch pertama yang menggunakan sistem operasi One UI Watch dalam menyediakan layanan Google Play Store.